bisa lihat tuh. Ah, pedas, bumbunya enggak pelit ya. Jadi pedas. Daun jeruk. Ketagihan banget aku. Halo guys, balik maning YouTube channel ya Wonder Mayu. Nah, teman baby shark baby shark baby shark baby shark mami shark mami shark mami shark mami shark daddy shark daddy shark daddy shark daddy shark grandma shark grandma shark grandma shark grandma shark grandpa shark grandpa shark grandpa shark grandpa shark let's go hunt let's go hunt let's go hunt let's go hunt run away. Jadi hari ini tuh aku tuh dapat paket dari teman aku ya. Jadi teman aku tuh mamanya kesini ke Ceko. Jadi aku nitip gitu basreng dari ponakan aku ya teman-teman. Nah kebetulan di basreng itu dia teman aku ini baik banget kasih aku bakso aci ya. Oke, aku udah kangen banget bakso aci. Terima kasih loh teman aku. Kita mau makan bakso aci itu sama basreng ya teman-teman. Oke, yang mau tahu keseruannya ikuti terus ya. Look, oke, jawab saya. Kita masak dulu. Oke teman-teman, nih bakso acinya ada dua. Kita masak semua aja kali ya. Kita masak semua aja deh. Ya, oke. Oke teman-teman, jadi aku tuh tadi nih teman-teman dikirimin basreng. Ya, tuh dikirimin basreng. Ini banyak banget loh teman-teman yang ngirimin aku basreng. Basrengnya ponakan aku sih sebenarnya. Tuh basrengnya tuh enak banget teman-teman. Jadi pedes, yang pedes. Aku suka yang pedes. Jadi yang pedes tuh dia nagih banget teman-teman. Pedesnya tuh nggak pahit teman-teman. Pedesnya tuh bikin nagih gitu loh teman-teman ini. Nah, aku suka nih. Enak banget. Ntar aku cobain ya sama bakso acinya. Ini bakso aci dapat dari teman aku. Dia ngasih baik banget. Dia ngasih ini juga nih buat teman aku, buat anak aku nih. Makasih Mbak Maya. Ini aku mau bikin dua-duanya. Aku mau bikin habuk banget. Kita mau bikin. Ya teman-teman. Di sini aku udah siapin air ya. Kita tinggal cemplungin aja. Cemplungin aja. Tuh udah lengkap semuanya bumbunya itu. Ini apa nih bumbu? Kayaknya dia bumbu minyaknya gitu loh teman, minyak bawangnya gitu loh. Ini ada apa sih? Limau ya kali. Ada cukoi. Ada cukoinya, ada pangsit gitu. Sama ada cilok. Cilok acinya gitu loh. Oke, kita nanti cemplungin aja. Kita masukin. Jadi teman-teman kita taruh yang ininya supaya dia masih crunchy. Pas dimakan enggak kita rebus. Kita taruh. Yang kita rebus tuh cuma ciloknya aja. Kita masukin minyaknya. Minyak bawangnya. Ya.
Boleh, teman-teman, kita masukin air sama sama apa ini namanya? Ciloknya. Anak aku mau gak ya? Aja deh sedikit anak aku. Kali dia mau. Oke, di sini aku mau kasih cabai bubuknya. Kalau cucu kuenya. Aduk-aduk ya teman-teman. Mantap banget nih. Kalian bisa lihat tuh. Kita masukin apa limaunya. Limaunya lagi. Udah. Kalian bisa lihat tuh. Masya Allah enaknya. Akhirnya teman-teman aku bisa ngerasain makanan Indonesia lagi yang enak ini. Baswaci dan basrengnya ini. Kita cobain basrengnya ya. Basrengnya ini enak banget loh teman-teman, basrengnya itu. Ini homemade ya teman-teman. Basrengnya itu tuh kalian bisa lihat tuh. Pedas, bumbunya enggak pelit ya. Jadi pedas daun jeruk. Dia ada juga banyak variannya ya teman-teman. Enak banget, ini punya ponakan aku ya teman-teman. Tuh, tuh kalian. Enak. Kita makan ininya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau berkelah menurut nama kalian sama. Amin. Enak juga. Kalau kalian mau pesenin bisa juga. Nama basrengnya basreng Nurah Jos. Dia goreng sendiri, fresh. Ini nomor teleponnya ya teman-teman. Nanti aku cantumin di deskripsi box. Jadi dia basrengnya tergantung kalian mau pesen yang kecil juga bisa jadi, tergantung request. Ambil pakai tangan. Kalian harus bertukur. Ambil sayang, pakai tangan maminya, pedes tangannya tuh.
Nih. Nih. Jadi dia banyak variannya ya. Kalian bisa lihat bumbunya. Buat cemilan di rumah tuh, liatin bumbunya. Nah. Jajanan Indonesia nih memang mantap ya. Duh. Jadi tuh sebelum aku bikin ini temen aku udah kasih dia banyak. Ya abis, biasanya dia nggak doyan teman-teman. Eh dia doyan, dia mau lagi. Aku cuciin lah, punya aku teman-teman. Ternyata pedes, masih pedes, kasihan banget. Udah aku cuci loh padahal. Teman-teman ada juga basreng yang original ya buat anak aku. Kalau kalian mau cari cemilan yang fresh tanpa langsung digoreng tanpa pengawet, ini aku jamin teman-teman nggak ada pengawetnya. Tanpa pengawet. Dan enak juga. Serius. Jadi ketagi pedesnya tuh enggak bikin pahit ya. Ini punya ponakan aku ya. Ini ada juga yang original dia, ponakan aku kasih buat anak aku yang original. Ada juga pangsit gorengnya, tapi tuh kalau kalian nggak suka basreng ada juga pangsit gorengnya. Enaknya, Masya Allah. Dia suka banget tuh, yang original aku suka yang pedes.
Sampai gak mau berhenti makan. Tanpa pengawet buatan, fresh, kalian harus coba ya. Aku kasih linknya di deskripsi box. Soalnya nomor WhatsAppnya. Ini. Tapi nggak pedes. Enak banget sumpah. Basrengnya. Terima kasih yang udah nonton. Ketagihan banget aku. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa pesan ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.